membuat panduan tutorial cara mendaftar di akun Payoneer. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Payoneer, Payoneer adalah satu dompet e-wallet digital memang untuk segala transaksi. Nah, salah satu contohnya seperti akun-akun Sado dompet e-wallet digital lainnya ya, kurang lebih seperti Sado Dana, Payeer, kemudian ada juga OVO, GoPay, ShopeePay, RTM, Stripe, dan banyak lagi teman-teman. Nah, di sini tentunya bagi teman-teman yang menggarap suatu bisnis online ataupun pembayaran lewat dari PayPal dan sebagainya, tidak salahnya teman untuk mendaftarkan juga ya di akun Payoneer, karena project e-walletnya cukup bagus teman. Ya, salah satunya bisa menambah atau koleksi-koleksi dari e-wallet dompet digital teman-teman ya, selain yang sudah teman miliki seperti di akun Saldo Dana. Ya, ini kurang lebih kalau misalkan punya project luar ya. Ya, bagi teman yang sudah memiliki PayPal atau mungkin RTM, Stripe, Payeer, tidak salahnya untuk mendaftar sini juga teman. Karena banyak ya sebuah garapan aplikasi maupun website penghasil uang itu juga menggunakan pembayaran melalui akun Payoneer teman-teman. Nah, oke, ini udah tampilan halaman depannya teman. Bagi teman yang ingin mendaftar silakan ya. Gua nanti akan memberikan link di kolom deskripsi ya. Dan akun Payoneer adalah kunci Anda untuk membuka peluang di dunia, baik melakukan pembayaran internasional, menerima dana, mengelola bisnis digital Anda, atau mengakses modal. Payoneer membuka bisnis Anda ke dunia. Ya, intinya ya, Payoneer ini salah satu ini teman, e-wallet dompet digital, dan tentunya untuk mendukung atau mensupport bisnis online digital teman-teman ya, di manapun berada, untuk di seluruh dunia. Tentunya ini sudah banyak teman followernya, tidak kalah bersaing dengan akun PayPal. Nah, begitu. Nah, bagi teman yang ingin daftar silakan ya, cukup menggunakan situs websitenya aja, karena Payoneer ini tentunya juga memiliki aplikasinya teman ya, dan sudah dirilis di Play Store. Oke, sini kita bisa cek ya untuk video ya, ada cuplikannya ya, kita bisa lihat sekilas ya tentang project dari e-wallet digitalnya Payoneer. Dan ini langsung terhubung dengan YouTube ya. Mantap sekali teman-teman, cuplikan dari official manajemennya. Nah, Payoneer cukup lama juga teman. Gua pernah mendaftar kalau nggak salah di tahun 2019 sudah menggunakan. Hanya saja jarang ya melakukan transaksi sini. Kebanyakan gua tuh untuk pembayaran withdraw itu menggunakan akun PayPal teman. Karena akun PayPal itu termasuk e-wallet digital pertama ya yang ada di dunia ya. Kurang lebih project e-PayPal PayPal itu kan sudah terkenal teman. Dari dulu ya, dan project itu cukup besar, perusahaan itu milik dari negara Amerika ataupun USA ya, termasuk Payoneer ini kalau nggak salah Amerika atau Eropa, nanti gua akan cek ya. Nah, tentunya teman dengan akun Payoneer ini, bagi teman yang bisa menampung ke sini untuk withdraw-nya, ini bisa ditarik ke bank ya, rekening bank teman-teman yang ada di Indonesia, di rekening bank manapun ya yang ada di dunia teman-teman ya, secara global itu bisa ya, selain dari PayPal ya, RTM, Stripe, dan Payeer. Tentunya ini juga bisa support maupun mendukung di sini teman-teman.
Dan tentunya dari projectnya Payoneer ini sudah banyak bermitra ya teman, di beberapa partner di perusahaan digital seperti e-commerce ya. Jadi banyak teman, dimanapun sini sudah dijelaskan ya, ada sudah berpartner dengan eBay, ini salah satu perusahaan besar juga teman, yaitu marketplace ya, toko online shopping mall, dan termasuk Walmartnya juga online shopping ya. Kemudian juga ada Fiverr ya, ini sebuah situs pekerjaan freelance ya, atau pekerjaan online sebagai transcribe atau digital dan sebagainya. Kemudian ada juga partnernya Upwork, kemudian Crossover dan sebagainya teman-temannya di sini. Nah, selain di sini bisa berfungsi untuk mentransfer ke bank ya dengan menggunakan Euro, USD dan banyak lagi teman, bisa menggunakan mata uang lainnya termasuk Indonesia ya, rupiah. Dan informasinya ini untuk transaksinya teman, ataupun fee pajaknya itu cukup murah teman. Jika teman nanti sudah masuk ke sini akun saldo dolar ya atau euro yang teman-teman mungkin jalanin pekerjaan online lainnya seperti garapan, dengar musik yang pernah gua review ya, yaitu di Mixnox maupun di UK Mixer. Nah, tidak salah teman untuk daftarkan ini juga. Di sini tentunya bisa ke lokal ya, bank sudah dijelaskan dengan low rates. Artinya dengan biaya yang cukup rendah teman untuk transaksinya dan sebagainya ya. Jika mau bisa cek Pioneer Global Present is enabling us to grow. Watch video. Oke. Dan tentunya Pioneer ini sudah masuk ke teman dalam situs terpercaya yaitu Trustpilot ya. Dan sudah banyak yang review di sekitar 50.693 orang ya. Jadi sini udah hampir bintang 5 teman. Excellent ya. Nah, waktu gua daftar awal teman 2019 itu belum ada aplikasinya. Nah, saat ini sudah ada ya, sudah dirilis, tentunya ada di Google Play, Play Store ataupun teman menggunakan Apple ya. Apple Store bisa juga. Oke, kita akan cek bawah ya. Nah, dari tahun 2005 teman, jadi sudah cukup lama ya. Ya kurang lebih ini Pioneer ini bersaing lah sama yang lama yaitu PayPal ya. Nah, itu sama-sama bersaing, hanya saja PayPal tuh lebih dulu kalau nggak salah, di tahun 2012 tuh PayPal udah ada kalau nggak salah teman, entah 98-99 gitu deh. Nah, sedangkan Pioneer ini di tahun 2005, di artinya udah cukup lama juga teman ya, untuk menaik dari dompet e-wallet digital ini sudah memakan waktu hampir di 18 tahunan teman ya, project dari e-wallet digital Pioneer. Nah, untuk aplikasinya sendiri tergolong RAM-nya kecil teman-teman ya, di sini ya hanya 22 MB, jadi tidak sampai di 50 maupun di 100-an ya. Nah, bagi teman yang tidak mau mendownload aplikasinya tidak masalah, cukup di websitenya saja seperti gua ini ya, juga menggunakan websitenya udah bisa teman-teman di sini. Oke, nanti teman bisa pelajarin ya. Dan coba kita cek dua apa kapan dirilisnya aplikasi ya. Oke, ini cukup lama ya man, di tahun 2013 ya sudah dirilis aplikasi Pioneer ya. Berarti di tahun 2005 itu baru situsnya aja teman atau websitenya saja. Dan aplikasi dari Pioneer sudah didownload lebih dari 5 juta ya teman, dari member-member yang ada di dunia. Dan untuk QS Android-nya wajib di 5,1 teman, jadi tidak memerlukan di 6 ya, tentunya di bawah 6 bisa ya, 5,1 dan yang lebih baru untuk supportnya. Nah teman, tentunya bisa juga mengikuti perkembangan dari mereka ya, ada Twitter, Facebook, Inch, YouTube, dan apa ini, Discord mungkin ya. Oke, sini teman silakan cara mendaftar seperti biasa, sini bisa pilih menu atau register ya. Kita akan cek di sini kalau menunya apa aja sih isinya. Oke, di menu ini memang bisa cek about partnernya, resource, industry, solution ya. Nah, sini bisa memilih lagi, ada bloknya ya. Oke, sini gua langsung mendaftar. Gua udah mendaftar ya. Jadi gua akan bantu aja teman-teman ngulangin bagaimana caranya. Sini pilih register ya, teman-teman. Oke, mungkin ini aja teman-teman yang bisa gue sampaikan. Nanti teman-teman silakan stay tune ya di channel gua, tentunya akan membuat bagaimana cara mendaftar di akun Pioneer.
Nah, tentunya di akun Payoneer kita tidak memerlukan wajib proses KYC ya, teman. Tidak perlu ya, seperti yang ada di akun saldo PayPal ya. Nah, kalau misalkan ingin mendaftar di Payeer, nah itu baru wajib. Beda lagi ya. Di sini tentunya tidak perlu, teman, menggunakan KTP identitas maupun KYC di saldo Payoneer ya. Jadi cukup banyak ya mitra-mitra di sini ya, termasuk perusahaan besar juga ada nih, Google, Getty Images, Shutterstock, dan Adobe, dan banyak lagi. Oke, ini aja teman ya. Mungkin semoga bermanfaat video yang bisa gua sampaikan di ulasan kali ini. Salam sehat, salam sukses, salam cuan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye, see you. Wassalamualaikum.